Yep. Kita akan membuka wine kurang dari 1 menit dengan alat ini dan gampang banget digunain. Yuk kita bumper dulu. Hai wine lovers, selamat datang di winejakarta.com. Di sini kalian akan mendapatkan tips seputar wine dan produk sejenisnya. Di video kali ini kita akan mereview sebuah pembuka wine, namanya air pressure bottle opener. Ini teorinya gampang banget dibuka, membuka wine kurang dari 1 menit. Kita langsung buka aja yuk wine-nya ini, opener ini. Isinya udah kosong. Ini hanya terdapat wine opener dan petunjuknya. Petunjuknya kita lihat dulu. Ini hanya menuliskan cara membuka wine-nya aja. Jadi teorinya hanya kita menusuk di tengah-tengahnya, lalu kita pompa, dan anginnya itu yang akan memompa ke atas koknya. Tambah basi-basi busuk, kita coba aja alat ini langsung. Yuk. Ini kita ada satu botol wine dan satu buah gelas. Yang pertama-tama kita harus membuka dulu aluminium foilnya. Nah, karena alat ini tidak ada, jadi kita terpaksa pakai tangan ya. Oke. Kita cukup menusukkan jarumnya ini pas di tengah-tengah koknya. Setelah seperti ini, Anda hanya cukup memegang botolnya, jangan memegang ininya karena ini akan menahan botolnya keluar dan alatnya tidak berfungsi. Oke, Anda cukup pegang botolnya seperti ini, lalu kita pompa. Tada, beres. Anda bisa tuang. Bisa langsung Anda nikmati wine-nya. Alat ini tersedia di marketplace, harga bervarian dari sekitar 50 ribuan hingga ratusan ribu. Yang ratusan ribu dan 200-300 itu alatnya lebih lengkap, ada wine stoppernya, ada foil cutternya dan lain-lain. Dan alat ini juga ada pelindungnya, jadi Anda nggak perlu takut tertusuk dengan oleh jarumnya, karena ini ditutup ini, di ada pelindungnya. Dan untuk mengeluarkan koknya ini Anda sangat mudah, karena Anda cukup menekan keluar. Nah, keluar. Beres. Nah. Alat ini juga bisa digunakan berkali-kali tanpa perlu dibersihkan, karena ya cukup seperti ini aja. Anda tinggal seperti tadi, pom-pom-pom-pom-pom. Udah. Begitu Anda pompa ini, akan terasa ada angin yang menahan. Ya, oke. Buat Anda yang masih belum bisa membuka wine, Anda bisa melihat video saya di kiri atas ini. Itu saya ada membuka dengan pembuka lain. Oke. Siap. Demikian dulu video singkat kita kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya saya tambah semangat untuk bikin video ini, video-video wine. Oke, selamat malam dan cheers.